Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita ya bro ya, Zen Variasi Lighting Solution. Oke bro, kalau kali ini kita akan coba inspirasi. Ini ada pengkustoman lagi, jadi ini ada pemesanan lagi, yaitu Matrix Egban di custom di Honda Beat yang tipenya itu Beat Pop ya. Jadi bisa, mungkin bagi agen yang ingin custom-custom seperti ini itu bisa ya. Jadi untuk Beat Pop ini jika agen pemasangan bullet Matrix Egban seperti ini, ini nggak bisa dia PNP ya, jadi belakangnya itu harus di custom yang seperti yang udah kita ulas, yaitu Beat FD pengcustoman belakangnya seperti itu ya bro ya. Ini udah jadi seperti apa, jadi ini permintaan ada di Mount S aja seperti ini. Untuk custom bagian belakang itu modelnya seperti ini, jadi ini udah kita custom seperti ini ya. Ini pakai PVC bro seperti ini, dan ini untuk sirkulasinya itu ini yang tipe standarnya itu ya, kanan kiri, dan kita tambahan lagi di bawah ini ya seperti ini. Nah, ini setelan yang untuk tinggi rendahnya yang tipenya Honda Beat Pop seperti ini juga bisa dipakein D2 laser kanan kiri. Ini udah kita ulas di konten kita yang ini, untuk ulasan yang dipakein D2 laser dan di sininya billet 2,5 in ya. Untuk yang tipe ini bit ESP seperti ini karena ruangnya itu masih cukup lebar, tapi ini enggak dipakein yaitu shot BMB, enggak bisa ya, harus pakaiin LED chop seperti ini jika pakaiin electric leveling. Untuk belakangnya seperti ini bro, belakangnya nah, ini ada motor electric leveling sebagai naik turunnya, tinggal agan putar ini aja nanti seperti itu. Ini driver dari D2 laser, ini udah kita pakaiin relay juga, dan di sini tinggal PNP aja seperti ini, dan ada saklar pastinya seperti itu. Ini adalah Beat FD seperti ini untuk pengkustomannya. Nah, ini adalah pakaiin demon semuanya, di sini juga demon, di sininya Angel S nya adalah warna biru. Dan untuk ini paket hemat, mungkin bagi agen yang ingin dipakaiin Matrix Egban seperti ini ya. Nah, tampilannya ini enggak kalah terang dengan bilet. Ini kita coba nyalakan untuk dari ini Matrix Egban. Nah, seperti ini saat nyala utama, saat off dia akan senja warna biru seperti ini. Saat lampu utama kita coba lihat outputnya. Nah, outputnya lumayan ya, walaupun dia 1,5 in seperti ini. Kita coba high beam, dia solenoid. Nah, saat high beam seperti ini bro. Nah, cukup keren ya. Nah, itu dia sedikit ulasan inspirasi. Mungkin bagi agen yang punya Beat Pop ingin dipakaiin Matrix Egban itu bisa. Jadi untuk belakangnya tetap pengkustoman seperti ini ya bro ya. Cukup sekian video kali ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bro. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe